Halo Sobat Mikaela ID. Ini nih seri Eco HP Vivo terbaik yang resmi dihadirkan ke pasar Indonesia dengan menyasar segmen pasar HP flagship dan sedang mengalami penurunan harga cukup signifikan di awal tahun ini. Nah, buat kalian yang masih tertarik dengan seri Eco HP Vivo terbaik ini, berikut full spesifikasi Eco 11 dan harga terbarunya di awal tahun 2024. Tapi, sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Untuk sisi bagian layarnya, Eco 11 yang menjadi HP Vivo terbaik di segmen pasar HP flagship ini memiliki kualitas layar unggulan yang mampu memanjakan mata penggunanya dengan tampilan berkualitas tinggi. Apalagi Eco 11 hadir mendapatkan dukungan kombinasi teknologi panel LTPO 4 AMOLED, HDR10+, dan opsi refresh rate yang tinggi sebagai salah satu kelebihan nilai jualnya sebesar 144Hz. Sedangkan di sisi bentang layarnya sendiri, Eco 11 mampu menyuguhkan layar yang cukup lega dengan bentang layarnya seluas 6,78 inci dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Gak hanya itu saja, Eco 11 juga memiliki tampilan desain bodi yang elegan dan nyaman digenggam berbobot seberat 205 gram. Menuju ke bagian performanya, Eco 11 yang menjadi seri Eco HP Vivo ini memiliki kinerja performa tangguh yang gak perlu diragukan lagi. Apalagi untuk pengujian AnTuTu-nya, Eco 11 mampu mencetak angka AnTuTu yang tinggi dengan skor pengujian AnTuTu-nya berada di angka 1,2 jutaan. Sedangkan untuk prosesornya, Eco 11 menggandeng prosesor tangguh milik Qualcomm dengan Snapdragon 8 Gen 2. Gak hanya itu saja, di tahun 2024, Eco 11 juga sudah mendapatkan update ke sistem operasi terbaru dengan Android 14 yang diimbangi sistem antarmuka Vantage 14. Ditambah, Eco 11 juga mampu menyuguhkan RAM utama yang besar dengan berkapasitas sebesar 16GB yang diimbangi ruang penyimpanan internal lega sebesar 256GB. Di sisi baterainya, Eco 11 memiliki dukungan baterai besar yang diimbangi teknologi pengisian daya cepat terbaik di kelasnya. Di mana Eco 11 hadir membawa dukungan teknologi fast charging 120 watt yang diimbangi baterai tanam besar berkapasitas 5000 mAh. Melirik ke bagian kameranya, Eco 11 hadir membawa sistem kamera terbaik yang diimbangi lensa beresolusi tinggi untuk memenuhi kebutuhan fotografi penggunanya. Dimana untuk sisi bagian depan atau kamera selfie-nya, Eco 11 memiliki dukungan satu lensa dengan resolusi sebesar 16MP. Sedangkan untuk sisi bagian belakang, Eco 11 memiliki kombinasi 3 kamera dengan dukungan lensa utama terbaik yang bisa diandalkan berteknologi OIS beresolusi sebesar 50MP yang diimbangi lensa telefoto beresolusi sebesar 13MP dan lensa ultrawide beresolusi sebesar 8MP. Ditambah, Eco 11 juga memiliki kemampuan perekaman video yang tinggi hingga 8K. Untuk harganya, Eco 11 yang resmi dihadirkan ke pasar Indonesia dengan menyasar segmen pasar HP flagship ini di awal tahun 2024 mengalami penurunan harga yang cukup signifikan di angka 9,9 jutaan atau turun hingga 1 jutaan dari harga normalnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Eco 11.
itulah full spesifikasi Aiko 11 dan harga terbarunya yang bisa kamu jadikan referensi ketika ingin memilih seri HP Aiko ini. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.